Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendapatkan ya. Kita mendapatkan sebuah blender seperti ini. Kita coba kita berikan power. Bisa dilihat untuk rekan-rekan, kita berikan power pada ampere, sepertinya tidak mau menyala ya. Tidak mau menyala, kita pijit-pijit ini, seperti ini kita tidak mau menyala. Oke, kita akan membuka untuk perbaikan pada blender. Oke, untuk rekan-rekan kita memastikan ya, kita mengukur menggunakan multimeter. Seperti ini kita ukur untuk bagian saklar dan bagian areng, bagian kabel-kabel, pada bagian kabel power seperti ini kita ukur. Dan nanti kita dapat bisa mengetahui di bagian mana yang terjadi putus. Oke, seperti ini coba kita berikan power langsung ya pada motor atau dinamonya. Seperti ini kita berikan, sepertinya masih tidak mau menyala ya. Pada ampere tidak ada, pada watt tidak ada. Oke, kita akan mencoba mengecek lagi di bagian dinamonya atau di bagian spool-spoolnya. Oke, kita cek areng. Oke, sepertinya kita cek di bagian fail ya, sepertinya ada terjadi putus di bagian salah satu spool seperti ini ya. Untuk spool yang ini, oke, sepertinya di bagian spool kanan ya, di bagian spool kanan terjadi putus. Yang ini terjadi putus ya, karena dia terbuat dari aluminium, rinsan putus ya untuk spoolnya. Oke, kita akan mencoba untuk mengganti spool ya. Kita mempunyai spool ya yang sudah jadi, yang sudah jenisnya tembaga ya. Kita akan mencoba melepas, untuk melepas gigi bagian atas kita harus menggentak ya. Oke, seperti ini, dan kita buka baut-bautnya. Oke, seperti ini mesin sudah kita lepas. Kita akan mencoba mengganti pada bagian fail. Fail ini tembaga ya, karena kita sudah menggulung untuk stok. Kita dapat memindah pada bagian spool failnya. Spool fail bawaan ya, biasanya aluminium paling gampang putus ya, karena air sedikit sudah keropos.
biasanya berwarna putih. Seperti ini kita tinggal mengganti untuk spool atau bagian spool pinggir atau fail ya. Biasanya kalau orang dinamo bilang fail ya. Spool pinggir kita coba untuk membuka di bagian arang dulu seperti ini, dan nanti kita akan memindah karena jenisnya persis sama ya. Seperti ini kita ganti untuk gulungannya. Gulungan ini sudah tembaga ya, jadi nanti dia akan awet sekali. Untuk jamur-jamur tidak apa-apa ya, kalau jenis tembaga kena jamur sedikit-sedikit tidak masalah. Oke, kita coba memasang ya untuk rekan-rekan. Oke, untuk rekan-rekan kita akan mencoba pada blender ini ya. Kita bisa mendengarkan. Sepertinya sudah oke ya. Sempurna pada bagian blender sudah menyala, dan di bagian ampere sudah terlihat seperti ini. Pada bagian mesinnya sudah menyala di angka 123 watt ya. Untuk ampere 0,5 ya. Oke, seperti ini ya, sangat mudah untuk rekan-rekan. Caranya perbaikan atau penggantian blender ya untuk bagian fail yang terjadi mati. Oke, videonya sampai sini dulu ya. Untuk rekan-rekan yang baru mampir, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.